video kali ini saya akan mengupdate harga kambing peranakan tawar ras kali kesini mulai dari darah dan indukan. Harganya akan disampaikan setelah yang satu ini, simak terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Mekarja Ternak Mandiri, saluran video peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate harga kambing PE ras kali kesing bersama Alung Tawar Farm, mulai dari kambing darah, indukan, akan diupdate harganya. Tunggu sebentar teman-teman, masih ditempatkan kandang sebelah sana untuk memudahkan menyampaikan ulasan harganya. Oke, di sebelah sini ya, ini sudah disiapkan indukan, akan diupdate harganya. Ada 4 ekor. Oke, teman-teman semuanya yang masih setia menonton MJTM. Ini yang kemarin istilahnya inden, yang pada inden kambing kawinan. Ini alhamdulillah saya kemarin nyimpen di ternak binaan yang sudah saya kawin-kawinkan sama pejantan di kandang. Sekarang saya tarik lagi, ada sekitar 1, 2, 3, 4 induk yang sudah kawin. Untuk induknya, untuk darah yang sudah kawin ada 1, 2. Jadi ada total ada 6 ekor yang sudah kawinan di kandang saya dan ternak binaan saya. Ini untuk teman-teman semuanya yang belum punya pajak mumpuni atau memang belum punya pajak yang sudah bagus, ini kambing yang sudah saya kawinkan dengan siklus, insya Allah siklus aman di angka 2 bulan lebih. Nanti bisa dilihat ciri-cirinya, kambing benar-benar hamil mulai dari susu. Oke, dimulai dari yang mana dulu? Mulai dari yang ini mas. Ini kalau ini udah laktasi 2. Ini udah hamil sekitar 2-3 bulan. Sudah. Nah, jadi ini teman-teman, susu ya, udah habis. Susu kalau sudah hamil itu susunya sudah naik. Tandanya kambing ini sudah hamil atau penting. Kita lihat. Ini sudah madu. Nah, ini teman-teman, tandanya kambing betina ini sudah positif, sudah hamil. Itu rata-rata bukan susunya itu diperas, bukan putih tapi bening sampai kuning. Ini yang sudah hamil sekitar 2-3 bulan. Ini saya buka bandrol harga 4,5 juta. Terimanya bagus. Terus ini ya, ini laktasi 1 gede. Coba mas digeser ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini terlihat jelas. Ini jumbo. Laktasi 1, susunya juga udah mulai habis. Ini sudah kawinan sekitar 1 bulan lebih. Susunya udah mulai habis. Susunya sudah mulai kempes ini ya, sudah habis. Sudah mulai habis. Kayak gini, contoh kambing kalau induk, hamil itu rata-rata susu habis ke atas. Ini saya buka harga 5 juta karena jumbo gede bagus. 5 juta ini yang ini teman-teman. Nah, sudah kawinan mas, jadi perbedaan kambing harganya itu rata-rata di kalau sudah siklus aman, istilahnya sudah kawin. Nah, ngomongin menjamin untuk hamil atau istilahnya nanti anaknya seperti apa, kami nggak berani. Tapi yang pasti kami sudah berusaha untuk mengawinkan dengan jantan-jantan yang cukup bagus. Dan alhamdulillah ini benar-benar viral. Ya, mudah-mudahan jika nanti ada yang meneruskan ini hasilnya atau anaknya juga bagus gitu loh ya. Insya Allah. Ini kalau yang pengen agak murah, ini masnya Adin.
Nah, teman-teman yang pengen kambingnya adil, nih. Ada induk laktasi satu, nyatem, nyadil, bluwer, asli bluwer. Kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kalau plusnya di angka kepala bluwer nyadil. Nah, di kepala. Nah, cuman minnya itu di warna sama telinga, telinganya masih berbonggol. Emang bener sebetulnya ngelempit juga, tapi dia masih berbonggol, makanya bisa dikatakan minnya di telinga. Tapi untuk kepala istimewa, nyadil bener. Ini saya buka harga 4 juta induk laktasi 1 sudah kawin. 4 juta ya? Ah, bisa negosiasi teman-teman yang pengen. 4 juta nego. Nah, nego. Ambil telur nyadil. Nih, sudah kawin insyaallah juga. Sudah hamil, kita bisa lihat susunya. Udah mulai habis. Pola warna tapi, hitam ada putihnya sedikit. Min di pola warna di kepala istimewa. Oke, yang selanjutnya digeser sebelah sini. Nah, selanjutnya ini ini induk laktasi satu, Mas. Laktasi satu. Ini enak, sudah kawin tali. Juga. Sudah kawin siklus ya. Sekitar 1 bulan lebih. Ini saya buka harga 4 juta. 4 juta juga. Susunya juga sudah bening, sudah piket. Untuk induk laktasi satu sama laktasi dua. Dan berlanjut kalau yang pengen kambing darah, ini ada kambing darah kebetulan posisi birahi. Oke teman-teman, pecinta kambing peranakan Etawa, updatean ini ada 4 ekor kambing betina yang sudah kawin. Tadi sudah disampaikan ulasannya, juga laktasinya sudah disampaikan, berikut harganya. Untuk melanjutkan, teman-teman yang minat bisa menghubungi Alung Etawa Farm. Itu Mas ya. Oke, jadi teman-teman semuanya yang seperti yang untuk pembukaan tadi saya bilang, pada teman-teman yang inden pengen kambing kawinan dari sini. Nah, ini salah satunya saya ambilkan dari ternak binaan yang kemarin saya simpan di ternak binaan, Mas. Jadi kawin di sini, jadi gitu. Terus saya simpan di ternak binaan, sudah untuk siklus amannya dia udah enggak birahi lagi, saya tarik lagi untuk melayani kepada teman-teman yang belum punya pejantan. Jadi ada 4 ekor ini mulai dari angka harga 4 juta, 4,5 sampai 5 juta. Jadi yang 4 juta ada 2, yang 4,5 1, yang 5 juta 1. Kambing 4 ekor kambing betina ini sudah berbekal hamil. Jadi teman-teman yang belum punya pejantan, caranya seperti ini. Bisa membeli kambing yang sudah hamil. Nah, ini kalau ada yang minat nanti bisa negosiasi juga ke sampai langsung untuk teman-teman semua langsung bisa chat ke saya di nomor HP 0852 6933 5225. Oke, demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan update harga kambing betina yang sudah hamil. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, silakan subscribe. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Semangat peternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa adil aja. Pengennya dil.